Iman rasa hari pertama kat The House. Iman rasa sangat-sangat bersalah sebab ini hari pertama Iman dekat The House. Tapi walaupun hari pertama, Iman dah pecahkan cawan. Pecahkan cawan? Okeylah, itu je. Bye-bye. Bye, Iman. Bye. Kau cakap dengan siapa ni? Dengan Iman. Oh, dengan Iman. Okey, dah aku tepi sikit. Sekarang ni aku nak cakap dengan adik dia, Caca. Adik dia? Adik dia. Okey. Bye. Hello. Hello, assalamualaikum. Dengan cerita kena buli eh. Teruk tak teruk tak? Kita pun kena buli juga tau. Aduh. Emma dengan Yaya selalu buli Caca. Tarik rambutlah inilah bawa Caca. Harap-harap tas besok Caca boleh buli dia pula. Balas je balik. Aduh. Bye. Bye Caca. Tegang sangat tu. Muka kita orang tegang, pakai kita pakai mask. Tak, aku bukan cakap tegang tu. Aku cakap kau orang tu pasal kau kabut sangat. Sorang-sorang bercakap. Kau kat mana tu? Okey, kalau kau nak tahu kat mana kita orang ada, sekarang ni kita orang ada dekat The House. House? House. Oh, The House. Pekat non dengan tu. Akhirnya kita orang terpaksa juga tidur satu katil. Eh, rumah punya besar tadi kau tunjuk. Takkan satu katil je?